alhamdulillah karena mengikuti protokol yang ada, selalu menggunakan masker dan jangan lupa untuk membawa hand sanitizer. Cuci tangan dulu dan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yeay, aku senang banget karena akhirnya aku bisa keluar juga. Walaupun pakai masker, jadi harus tetap safety. Dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener ide sendiri, tiba-tiba kayak kepikiran apa bikin ya sambil nunggu. Jadi temanku tuh dateng tuh kisaran jam 12-an, terus kayak ya udah deh aku udah nyampe duluan, karena aku tuh paling gak suka yang namanya kalau ngaret atau waktunya tuh kayak ngulur gitu, aku paling gak suka banget. Jadi kayak lebih baik aku sampai duluan dan aku lebih baik menunggu gitu. Aku ceritakan lagi dan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan bahagia, tentunya selalu sehat walafiat, dan yang pasti selalu tetap jaga kesehatan dan ikutin protokol yang ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, hari ini aku senang banget, aku akan review Beauty Glazed Eyeshadow. Jadi ini paletnya tuh unik banget. Aku tahuin dari TikTok dan ini benar-benar bagus banget ya, nih kalian bisa lihat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum aku buka, kita lihat dulu deh ininya. Tuh packagingnya tuh dia terbuat dari plastik. Tuh. Plastik apa kayak karton gitu. Karton yang tebal. Tuh, dan dia tuh bagus banget ya pokoknya. Kayak buku ya kalau dari luar tuh sekilas. Nah, kita langsung buka aja. Bismillah tuh. Ini satu, ini kedua, ini ketiga dan ini keempat. Aku keracunan dari TikTok, guys. Alhamdulillah tuh. Bagus banget kan? Jadi di sini tuh ada 60 warna dan kalian bisa dapetin ini cuman harga Rp160.000. Kalian bisa cek langsung di Shopee. Aku beli di reseller gitu sih sebenarnya. Namanya apa ya? Aku lupa, pokoknya aku beli di situ. Bagus banget. Nanti aku kasih tau, aku kasih sekarang deh. Aku mau orang yang baik. Oh, baik jadi ngomong-ngomong ya. Enggak, maksudnya aku akan kasih tahu, aku akan share. Dari 190 jadi Rp153.988. Wow, lumayan kan harganya. Jadi untuk kalian semua yang kalau penasaran pengen punya palet ini kan wajib punya. Oke, langsung aja kita buka. Wow, ini warnanya tuh bagus banget. Kalian bisa lihat sendiri ya tuh. Cerah-cerah banget. Di sini tuh ada tiga unsur warnanya. Ada yang matte, ada yang shimmer, ada yang glitter. Nah, matte itu yang warna kayak gini nih, yang terang-terang gini, yang bentuknya tuh yang bahan teksturnya itu kayak dari powder gitu, kayak powder gitu. Nah, kalau shimmer tuh kayak gini, dia tuh kayak ada glitter kecil-kecilnya. Kalau glitter tuh kayak gini, yang lebih apa, lebih deep gitu, lebih apa, lebih terang lah ya glitter tuh. Bagus kan? Makanya kalau kalian mau punya eyeshadow lebih ringkes gitu ya, harus punya ini deh kalian tuh. Bener deh, aku gak bohong. Kalian bisa lihat sendiri nanti tuh. Aku swatch di tangan aja udah kayak kelihatan kayak gini ya. Itu yang kuning ya, yang glitternya. Sekarang aku akan swatch. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, aku tuh kayak gak ketekan gitu ya, cuman kayak digosek-gosek apaan ya, digosok-gosok gitu. Tuh, glitternya bagus banget. Dia warna tuh kayak bener-bener nyala gitu, mana kebanyakan lagi ngambilnya, it's okay lah ya. Terus warna yang shimmer mana ya? Ini deh, aku pilih warna yang Tosca ini. Tuh, sebagus itu. Ini cocok banget untuk make up pemula ataupun yang udah pro. Jadi kayak bener-bener ringkes ya menurut aku. Jadi kayak lebih, ya dibawa kemana-mananya ya udah nyaman, udah enak gitu. Aduh, perfect deh pokoknya. Nah, ini yang sebelah sini juga ada beberapa warnanya tuh. Aku akan coba warna yang mungkin yang merah. Ini kita akan coba di mana ya? Di sini deh. Tuh. Ya kan kelihatan kan, cuman sekali swatch aja udah kayak kelihatan banget. Yang jempol aku masih kosong. Aku mau coba yang glitternya. Literally glitter tuh kayak bener-bener bagus banget tuh. Wow. Padahal dia tuh bentuknya kayak powder gitu ya, cuman dia pigmented, itu loh yang aku suka.
Nah, yang terakhir warna ungu. Sorry aku gak nge-swipe semua karena emang waktu dan tangan aku juga cuman ini, aku gak bawa toolsnya. Langsung aja aku pakein, jempol aku masih kosong nih warna yang shimmer. Tapi overall semuanya sama sih, warnanya tuh cantik banget. Warnanya bagus. Langsung aja pakai yang di sebelah apa tadi ya? Ini ya. Ini sorry aku gak pakai mascara. Dan aku ngeblendnya gak pake tools karena aku gak bawa, lupa. Jadi sambil nunggu, jadi sekalian kerja deh. Tuh dia kayak gini, langsung aja aku pakein warna yang untuk tengahnya tuh, warna kayak yang Tosca. Untuk di dalamnya tuh kalian bisa lihat sendiri ya, warnanya tuh nyata banget. Dengan harga yang, aduh, dengan harga yang terjangkau kalian bisa dapat 60 warna yang cantik-cantik. Tuh, kan bisa sendiri kan. Bagus enggak sih? Bagus banget. Ya kan ya, rata. Tuh kan rata. Padahal mataku minus, alhamdulillah. BTW aku tuh minus 3,75, lumayan banyak juga sih. Tapi aku tuh enggak mau pakai soft lens, aku enggak mau operasi atau gimana, karena aku bersyukur aja deh udah pakai kacamata, alhamdulillah. Dah gini deh jadi. Tuh. Bagus kan? Bagus banget sumpah. Buat teman-teman yang belum punya eyeshadow Beauty Glazed ini, kalian wajib punya kalau emang butuh banget. Buat yang pro ataupun yang pemula pun ini bisa banget kalian belajar pakai eyeshadow ini. Gimana menurut kalian, bagus enggak? Tolong tulis dong di kolom komentar aku gimana menurut kalian hasilnya. Oke, teman-teman, sekian review aku with Beauty Glazed. Rambutnya. Oke, teman-teman, sekian review aku with Beauty Glazed. Gimana menurut kalian, bagus kan? Mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah-salah kata. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ditonton sampai habis video aku untuk meningkatkan kualitas video aku, dan aku lebih semangat untuk melakukan video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the sea for a getaway, car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the sun.